Media, kita lanjutkan kali ini untuk sesi post-match press conference. Coach Widodo Cahyono Putro bersama Ahmad Nur Hardianto dari Persita sudah hadir. Langsung mungkin Coach bisa menyampaikan komentarnya tentang pertandingan hari ini, bagaimana? Terima kasih, selamat malam Rekan Media. Tadi sudah kami prediksi, ya memang akan berjalan seru dan kita sudah mengantisipasi. Ya kami kepada pemain juga terima kasih atas kerja kerasnya. Respek terhadap Persibaya karena mereka juga terus berusaha, tapi kami sudah mengantisipasi itu dengan perubahan taktikal. Terima kasih. Okay. Untuk Hardianto, bagaimana komentarnya tentang pertandingan hari ini, mencetak gol juga tadi? Yang pertama saya bersyukur bisa mencetak gol dan bisa membantu tim meraih poin. Semoga kedepannya bisa terus bisa ambil poin terus. Okay. Ya. Yeah. Baik, dipersilakan rekan media untuk menyampaikan pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Erik. Oh ya, Mas Erik dulu dari Kul. Hari ini menurunkan 3 center back memang perlu untuk persiapan kontes strateginya Persibaya sama membantu penampilan Frank De Scaria yang semakin di sini semakin bagus itu terus seperti tadi ini hari ini beberapa set itu gimana? Ya memang mungkin lebih dekat gitu. Memang Persibaya ini kan playing terbaik menurut saya di Liga 1 ya, playing terbaik, jadi kita antisipasi itu ya. Sebetulnya fleksibel tadi saat defend kita pakai 5 back ya, jadi pakai 3 center back tengah, tapi saat menyerang Agung yang naik untuk jadi central midfield, jadi itu. Dan saya kira tactical yang saya jalankan, yang kami jalankan, Persita mampu merepotkan mereka. Mungkin itu susah diantisipasi, tapi overall kami Persita pemain telah bekerja keras untuk mendapatkan poin. Terima kasih. Ya, kami tim pelatih berusaha, ya, karena saya berdosa kalau tidak menurunkan beberapa pemain, ya, merotasi pemain. Jadi kami berusaha siapapun yang diturunkan kesempatannya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tingkatkan kualitas individu maupun secara tim. Jadi itu saya memberi kesempatan kepada siapapun yang diturunkan harus memanfaatkannya. Saya lanjut untuk pertanyaan rekan media yang hadir lewat layar Zoom untuk Coach Widodo. Coach, di dua laga terakhir lawan yang ditahan adalah kandidat juara. Komentar Coach seperti apa, Coach? Ya memang mereka punya tactical, kita harus juga punya kontra tactical yang harus dimainkan sama kita, bagaimana menahan mereka atau bahkan kita mencuri poin dari mereka. Kami kepinginnya menang, tapi inilah hasil yang mungkin sangat berimbang ya, sangat bersyukur dapat satu poin. Saya berharap ke depannya kami bisa memperoleh hasil maksimal. Okay. Coach, mungkin satu pertanyaan lagi. Coach, tadi sempat ada gol dari kita yang diambil oleh wasit. Coach sudah melihat tayangannya atau penilaian Coach seperti apa? Saya belum lihat rekamannya, nanti kalau lihat kita komen. Oke, okay, siap. Baik, rekan media, saya rasa itu menjadi pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan karena waktu juga yang terbatas. Kalau begitu, untuk sesi post-match press conference malam hari ini dari tim Persita Tangerang diakhiri. Terima kasih banyak, Coach Widodo. Terima kasih banyak juga, Ahmad Hardianto. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti.